Assalamualaikum. Hari ini kita akan masak naga lagi sekali. Hari ini insya-Allah alhamdulillah bahannya cukup. Okey, bahan yang pertama. Okey, ini dia. Lengkuas, bawang putih, serai, bawang besar, potong 4. Tomato dan untuk sup naga ni dia kena banyakkan serai. Okey, yang kedua saya gunakan sotong. Basuh bersih-bersih sotong. Ini ikan putih. Ini biasa di sini orang panggil ikan putih lah. Di sempurna dia panggil ikan putih. Dia spesies ajaji, spesies GT ni. Kemudian hari ni, alhamdulillah hari ni Amali dapat yang harimau. Ini yang udang harimau. Okay. Cara buat dia senang saja. Bahan-bahan ni kita masukkan je tu semua. Tomato kita masuk kemudian. Kita masuk je semua dalam air yang kita rebus. Rebus saja. Okay, rebus. Okay, satu bahan lagi yang abang dia terlupa bagi tahu. Serbuk lada putih ataupun lada sulah. Dah masuk sama dengan garam dengan perasa nanti. Okay, begini cara buat dia. Okay. Tunggu sampai mendidih. Kemudian masukkan ikan. Masukkan ikan, masukkan udang, masukkan sotong dan masukkan tomato, ajinomoto serta garam dan lada sulah.